Kekalahan Arema dari tim rival Persib Bandung di pekan kedua Liga Shopee 2020 pada Minggu 10 Maret 2020 menimbulkan kekecewaan di benak Aremania. Tetapi ada satu hal yang dianggap jadi pelajaran dari laga yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini. Itu adalah perbedaan kualitas striker kedua tim. Aremania seakan iri dengan duet striker yang dimiliki Persib Bandung, Govan Castillan dan Wander Luis. Sementara dua pemain asing Arema FC, Elias Alderete dan Jonathan Bauman, belum bisa memperlihatkan kemampuan terbaik. Pelatih Arema FC Mario Gomez sudah memberikan jawaban pemain asingnya itu belum dalam kondisi 100% karena terlambat bergabung beberapa pekan saat pramusim. Ini bisa jadi masukan untuk Arema. Persib mendapatkan dua pemain asing di sektor depan lewat proses seleksi. Jadi kualitasnya bisa diketahui, tidak ada salahnya ke depan mencoba seleksi pemain asing, kata Ahmad Ghazali, Aremania Korwil Klayatan. Kini Wander Luis sementara memimpin daftar pemain tersubur dengan 3 gol dalam 2 laga pertandingan yang sudah dijalani. Sedangkan Castellian sudah mencetak 1 gol. Dua pemain itu terlihat mencolok setara postur dan skill. Sementara Arema kebaliknya, Alderete dan Bauman secara postur tidak jangkung. Mereka mengandalkan skill, kecepatannya juga belum terlihat. Postur penyerang Persib keduanya bagus, skill dan juga bagus. Harusnya Arema juga bisa dapat pemain seperti itu lanjutnya. Jika melihat pengalaman bermain dua striker Persib, Wander Luis pernah bermain di Piala AFC bersama Vietnam, Bekamek Bing Dong, sementara Castellian justru lebih mentereng karena pernah bermain di klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Namun keduanya masih mau bergabung dengan proses seleksi terlebih dahulu. Sementara Arema musim ini langsung mengikat kontrak kedua pemain striker asal Argentina. Itu merupakan rekomendasi langsung dari pelatih Mario Gomez, tetapi mantan asisten pelatih Inter Milan itu memberikan jawaban yang bisa menyenangkan. Mungkin di awal musim kurang bagus setelah kalah dari Persib, tapi ini awal. Yang terpenting adalah finishnya nanti di akhir musim, jelas Gomez. Sebenarnya bukan kali ini saja Aremania iri dengan penyerang Persib. Musim lalu Ezequiel Indonesial juga jadi penyerang impian supporter Arema. Tetapi penyerang asal Chad itu akhirnya pindah dari Persib ke Bayangkara FC.